Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan gua Angga Erlangga. Nah, tadi gua kemarin atau barusan udah mengupload video gue tentang outsole yang pakai Wakai, dan itu udah gua upload. Kenapa sih gua rajin banget ngupload video? Jujur guys, karena gue kalau tengah malam memang gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan atau mau ngapain, terus ada ide buat bikin video apa berbagi, ya udah gue bikin aja ya. Jadi gue cuma berharap video-video gue bisa menginspirasi kalian penggemar Spider-Man yang ingin cosplay, dan gue juga selalu ingin memberikan informasi yang terbaik buat kalian guys. Nah, kali ini gue bikin video lagi guys. Gue ingat di video yang kemarin gue lagi menanti kostum Spider-Man yang versi The Amazing Spider versi Andrew Garfield. Nah, itu memang harganya lumayan, 750.000 juga, dan itu langsung dikirim dari Cina. Walaupun gue belinya di Shopee, tapi pedagangnya pun sudah mengatakan estimasinya 25 hari. Dan gue gak apa-apa, sabar menanti. Dengan harga yang segitu gue berharap memang worth it. Seperti yang kata pedagang yang pedagangnya itu, dia real pick seperti yang punya Andrew Garfield. Nah, karena kostum versi Andrew Garfield itu facial-nya berbeda dengan yang ini guys, gue tadi mencoba chatting dengan pedagang yang menjual facial ini. Itu ada di Shopee dengan nama Vivin Garnando. Dia yang menjual topeng dan facial seperti ini. Kalau ini harganya 500.000, dan dengan topengnya ini jadi 600.000. Yang udah gue review, worth it banget untuk kalian beli. Bagi kalian yang punya uang lebih, yang sedang mencari facial, kemarin saya udah cerita juga, facial itu terbagi, bagi saya ada 3. Yang pertama saya beli itu dari foam. Dia foam, tapi pada saat dipakai topeng, di topeng itu jadi kayak aneh bagi saya, dan susah banget bernafas guys. Terus yang kedua ada yang dari karet, yang cuma setengah begini. Itu dengan harga 100.000-an. Memang membentuk muka seperti ini, tapi tetap di sini pipi kita dan ininya jadi agak sedikit, di sininya agak maju, tapi di sininya nggak ngepas gitu. Nah, itulah memang kegunaan facial yang full face seperti ini guys, sangat penting banget di cosplayer Spider-Man. Karena memang juga yang saya bilang, pemain film aslinya pun dia menggunakan facial. Nah, akhirnya guys, gue tadi chatting sama pedagangnya, dan gue mengirimkan gambar versi Andrew Garfield yang lensanya kecil, sini warna biru, karena gue pengen coba mematchkan nanti dengan kostum yang udah gue pesen yang versi Andrew Garfield. Dan akhirnya dibalas dengan pedagangnya, dan dia bilang dia bisa guys untuk bikin facial yang full. Kok ini kan tadi kan cuma sampai sini doang guys, sampai begini. Nah, kalau yang versi Andrew Garfield, dia tuh sampai belakang sini guys, sampai setengah kepala kalian. Dan memang harganya berbeda dengan yang dijual seperti pedagangnya langsung nih. Jadi istilahnya gue pesanan khusus, tapi ada linknya juga di Shopee dengan Vivin Garnando. Nanti kita akan review kalau topengnya udah facial dan topengnya udah datang. Dan memang gue sangat worth it banget dengan topeng yang udah gue beli dari tokonya. Dan ini juga made in lokal. Gue lihat lokasinya di Jember, pre-order, tapi worth it banget buat kalian yang ingin beli, yang punya uang lebih. Karena memang kalau ingin total, ya memang harga nggak bisa bohong guys. Ini gue kasih lihat yang gue beli dengan harga 600.000 ini, sering gue pakai kalau bikin video. Ini adalah kegunaan facial guys, dari samping sangat membentuk wajah kalian seperti ini. Nah, cuman
Kenapa gue pesen yang versi facial Andrew Garfield? Karena memang belakang kita juga kadang kan ada bopeng-bopeng nih, bentuk kepala kita kan ada yang gepeng juga gitu. Nah jadi untuk tengkorak belakangnya itu ya jadi nggak ngebalance dengan ini, makanya gue berinisiatif untuk pesan langsung ke pedagangnya dan pedagangnya menyanggupi, guys. Oke, gue jadi sangat penasaran menanti apakah Vivin Garnando dapat memuaskan hati gue dengan topeng yang gue pesan dan fashion yang gue pesan versi Andrew Garfield. Karena gue udah bilang sama dia, kalau memang keren buatannya, gue akan promoin di IG gue, di semua sosmed gue, dan bisa menjadi referensi untuk kalian beli juga yang punya kostum versi Andrew Garfield. Kenapa? Karena gue sangat mendukung, guys, pedagang-pedagang lokal kita yang kreatif untuk membuat sesuatu dengan harga miring pastinya, karena ya pasti kalau kita membeli dengan yang asli luar negeri, pertama lo akan ribet dengan yang namanya pengirimannya dan lainnya. Dan gue sangat mendukung untuk produk-produk anak bangsa yang lokal yang bisa mengikuti yang hampir tidak kalah kualitasnya dengan buatan luar negeri. Oke, guys, ini aja video gue kali ini, dan kita akan nantikan apakah topeng yang saya pesan sesuai dengan versi Andrew Garfield. Oke, guys, Agi Erlangga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.